Hai, selamat siang. Jadi hari ini aku bakalan bikin, sebenarnya mau nyobain resep yang lagi itu sih katanya viral di TikTok. Cuman aku nggak ngerti karena aku kan nggak main TikTok dan aku nggak punya instalan TikTok juga di handphone aku. Jadi katanya itu resepnya viral di TikTok. Namanya pokoknya terong bakar digoreng pakai telur. Tapi aku tuh dapetnya dari pokoknya share-share WA gitu. Nah, hari ini aku bakalan cobain. Dan ya, aku langsung mulai aja. Kita akan ke dapur dan mulai gimana ngebuatnya. Ini tuh menunya pas banget mumpung kita lagi mau makan siang. Ini terong-terongnya. Kalau bisa sih dipilih yang lurus. Cuman jarang ada yang lurus sih. Kalau belok-belok kayak gini tuh dipotong setengah aja. Jadi biar enak gitu balik-baliknya. Kok kayak gini kan susah nih, bagian ini tuh bakal susah dibalik, jadi harus dipotong aja. Jangan lupa ininya kan tadi basah, habis dicuci dilap dulu sampai kering, baru ini tinggal dibakar aja. Apinya tinggi sih, aku gedein biar cepet, soalnya lama nanti kalau apinya kecil. Tuh apinya gede. Kalau udah kayak gini, ini kalian balik sedikit-sedikit pokoknya ya, sampai ini emang nggak apa-apa kayak gini, nanti lebih gampang bukanya kalau dia warnanya kayak begini. Nah, ini udah tuh kayak begini. Oke, sekarang kita tinggal kulitin ya. Sebenarnya kalian kalau keburu bisa sih kayak disiram pakai air, cuman ini karena udah dingin jadi tinggal aku lepas. Nih ngebukanya jadi gampang kayak gini tuh, tapi nggak gosong, dia cuman kulitnya aja yang kayak kebakar gini kan. Tapi ini nggak gosong tuh, dia lebih gampang. Dan kan dikulitinnya tuh, nggak ditarik-tarik gini aja. Tuh. Ini terongnya nih, ini baunya enak banget nih. Karena aku mau goreng tiga ini dulu. Jadi telurnya dua dulu aja. Aku kasih garam dan merica. Ini juga dikasih garam dan merica. Jadi biar ada rasanya nanti. Ini dikasih garam dan merica ya. Takut nggak kedengeran soalnya hujan. Sebelumnya diginiin dulu. Nah, seasoning. Merica. Garam sedikit diratain. Sekarang, nah, diginiin. Karena ada tangkainya bisa kita lihat kayak gini. Nah, sedikit lagi ya biar agak-agak coklat gitu. Oke. Apinya kecil aja biar nggak terlalu mateng. Nanti kalau terlalu mateng cabenya sambelnya jadi nggak pedes. Tuh satu kayak gini. Kita makan. Biru ini hujannya udah berhenti. Tadi hujan. Pakai sambal makin mantap.
Genius yang nyiptain ini. Siapa yang nyiptain yang pertama kali bikin kayak gini? Biasanya tuh, aku suka terong tapi cuma digoreng biasa. Biasanya cuma bentar biar dia agak krenis-krenis gitu. Kalau dibakar, jarang sih. Oh, kayaknya pernah dibakar terus pakai sambal kacang. Oh, pernah kayak gitu. Tapi yang kayak dibungkus kayak gini, dibungkus selimut telur gini belum pernah. Mantap. Tapi jangan lupa terongnya dikasih merica sama garam biar ada rasa. Saya kan kok terong doang hambar. Ya. Mantap. Mantap banget. Ini bisa ngabisin nasi kalau makannya kayak gini. Apalagi cuacanya dingin-dingin kayak gini. Diurut-urut kayak gini kan. Pakai kerupuk. Si tangkai ini tuh cuma buat hiasan ya, nanti kalian potong. Nah, serem banget cuman. Nasinya panas jadi enak. Aku bakal makan ini dan nikmatin ini. Kayak ini benar-benar menggugah selera untuk makan. Untuk kalian selamat mencoba. Karena ini patut banget dicoba, entah siapa yang menciptakan, karena genius banget. Ya, ketemu di video selanjutnya ya.